Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi ila yaumidin Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Iqraq Apa itu Iqraq? I'rab adalah perubahan harokat akhir sebuah kata, baik itu dari isim ataupun dari fiil mudore, dalam susunan kalimat karena kemasukan amil. Saya lagi, i'rab adalah perubahan harokat akhir kata. Baik terjadi pada isim atau pada fiil mudore, perubahan harokat akhir pada isim, perubahan harokat akhir pada fiil mudore dalam susunan sebuah kalimat disebabkan karena adanya amil. Amil adalah alat yang bisa merubah harokat akhir pada sebuah kata dalam kalimat. Amil adalah sebuah alat yang menyebabkan isim ini bisa berubah harokat akhir. Begitu juga fi'il mudore ini bisa berubah harokat akhir. Dan sekarang kita akan fokus kepada isim. Adapun erop fi'il mudore akan kita jelaskan pada pembahasan harokat akhir pada fi'il mudore. Dan erop ini juga bisa terjadi pada isim dan bisa terjadi pada fi'il mudore, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa. Isim mempunyai tiga harokat akhir. Yang pertama domah, yang kedua fathah, yang ketiga kasroh. Nah, perubahan harokat akhir pada isim ini dalam sebuah kalimat disebabkan karena adanya amil nah amil ini adalah alat yang bisa merubah harokat akhir pada isim dalam susunan sebuah kalimat nah mungkin pernah kita jumpai pernah kita lihat ada isim yang berharokat akhir dengan domah ada harokat akhir yang ber, Ada isim yang berharokat akhir dengan fathah ada harokat akhir, ada isim yang berharokat akhir dengan kasroh. Berarti itu disebut dengan i'rab. Perubahan ini bisa berubah karena adanya amil tadi. Yaitu amil adalah alat yang bisa merubah harokat akhir pada isim. Nah, berbicara tentang masalah amil, Berbicara tentang alat yang merubah harokat akhir yang bisa merubah harokat akhir pada isim, maka amil ada tiga jenis. Alat yang bisa merubah harokat akhir pada isim ada tiga macam. Yang pertama bisa dari isim. Amil alat yang merubah harokat akhir pada isim ada kalanya isim itu juga. Ada kalanya dari isim yang kedua dari fiil yang ketiga dari huruf, jadi amil ada tiga: yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Nah, amil-amil ini, ketiga amil ini mungkin ada yang tugasnya mendomah. Amil ini ada yang tugasnya menfathah. Amil ini ada yang tugasnya mengkasroh. Jadi tergantung dari amil yang masuk pada isim tersebut. Kalau amil yang masuk pada isim tersebut, amil yang mendomah berarti dia harus di domah. Kalau ambilnya yang masuk padanya Amil yang menfathah Berarti dia harus di fathah Kalau ambil yang masuk padanya Mengkasroh Berarti isim tersebut harus di Kita lihat Contoh Amil dari isim yang mendoma Adalah Hadha kitabun Contoh Hada kitabun Taib Mana dimaksud? Yang kita maksud adalah Pada kata kitabun Kitabun Kenapa berharokat akhir dengan doma? Bukan fathah Bukan kasro Kenapa kok dibaca Hada kitabun Bukan hada kitaban bukan hada kitabin. Kenapa? Karena amil yang masuk pada kalimat kitabun adalah isim yang mendomah atau istilahnya dengan isim yang merofa. Kitabun dalam keadaan rofa karena ada amil yang mendomahkan atau yang merofakkan yaitu isim dalam hal ini dia adalah isim isyarah apakah hanya isim isyarah saja tidak semua isim bisa baik yang kedua contoh yang kedua amil dari fiil jalasa amrun Jalasa Amrun Amr duduk Amrun di situ berharokat akhir dengan doma. Kenapa kok tidak di fathah jalasa amron? Kenapa kok tidak di kasroh jalasa amrin? Kok dibaca jalasa amrun di doma? Alasannya kenapa? Karena amil, alat yang masuk pada kata amr adalah alat yang mendomah, alat yang merofakkan, Yaitu sebuah fi'il fi yang artinya jalasa, duduk. Oleh karena itu kata amr adalah isim yang dirovak karena kemasukan amil yaitu berupa fi'il. Kemudian Contoh amil Dari huruf Misal Innal masjidah Ba'idun Innal masjidah Ba'idun Sungguh masjid itu Jauh Perhatikan Pada susunan kalimat Innal masjidah Ba'idun Al-Masjidah berharokat Fathah. Berharokat akhir dengan Fathah. Ba'idun berharokat akhir dengan Dommah. Kenapa kok bisa? Kenapa kok diterbaca? Innal-Masjidah berharokat akhir Fathah. Ba'idun berharokat akhir dengan Dommah. Kenapa kok bisa demikian? Alasannya adalah karena ada amil yang masuk pada kalimat itu ya yang mengharuskan isim pertama berharokat fathah dan isim yang kedua berharokat doma siapa dia inna inna ini adalah merupakan amil dari huruf alat dari huruf yang menfatha isim yang terletak setelahnya dan mendomah isim yang kedua. Istilah dalam nahunya adalah menasopkan isimnya dan merofakan khobarnya. Nanti pada penjelasan akan datang akan kita bicarakan tentang itu semuanya. Intinya adalah bahwa Iqrob perubahan harokat akhir pada isim ataupun pada fi'il dalam susunan sebuah kalimat karena adanya sebuah amil atau a alat yang merupakan atau alat yang merubahnya. T. Irab isim ada tiga macam dan ini harus diingat. Irab isim ada tiga macam dalam kalimat. Yang pertama, Erop Isim adalah Rofa atau Marfu. Sebagaimana pada Hadha Kitabun, Kitabun nanti istilah Eropnya disebut dengan Rofa atau Marfu. Kemudian yang kedua, Erop Isim yang kedua adalah Nasob atau Mansub. Sebagaimana pada contoh Uh, innal masjidah Ba'idun al-masjidah ah, al di situ, disebut eroknya nasob atau mansub. Yang ketiga, jer atau majrur. Nah, jer atau majrur, majrur berarti isim yang terletak setelah huruf jer, atau isim yang berharokat kasro. Isim yang berharokat kasro itulah yang disebut dengan. Majrur, jadi ini adalah istilah-istilah irop -istilah untuk isim. Yang pertama, rofa; yang kedua, nasob; dan yang ketiga, jer atau majrur. Dan istilah ini harus diingat karena kita akan selalu mengirop pada kata dalam susunan sebuah kalimat dengan menggunakan istilah rofa atau marfu dengan istilah yang kedua nasab atau mansub dengan istilah jer atau majerur maka ini harus kita ingat dan masing-masing ya akan ada penjelasannya secara terperinci pada tempatnya siapa saja isim yang dirofa Siapa saja isim yang dinasob, dan siapa saja isim-isim yang dijer. Rofa adalah yang gampangannya mudahnya kita kenal dengan doma. Kalau isim yang berharokat akhir doma, berarti isim tersebut dalam keadaan rofa. Tapi ingat, rofa belum tentu dengan doma. Nasob biasanya ketika isim berharokat akhir fathah ketika isim berharokat akhir fathah berarti dia dalam keadaan nasab atau mansub tapi tidak semua nasab dengan fathah taib kemudian jer jer ini biasanya kasro atau majrur biasanya kasro ya kan kalau kita menjumpai ada isim berharokat akhir dengan kasro berarti isim tersebut disebut, dinamakan majrur Ah, t -t tapi majurur tidak selamanya dengan kasro Oleh karenanya itu, ah, oleh karena itu, akan kita pelajari nanti tanda-tanda i'rab pada isim dalam sebuah kalimat pada pembahasan berikutnya, insya Allah. Jadi inilah yang bisa kita pelajari tentang.